Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi sahri sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم الآية إخوان في الله صحابات لنا لقاء yang berbahagia bulan Ramadan di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas seluruh petunjuk-petunjuk tadi juga untuk memisahkan hak dan yang batil. Ikhwan fillah, para sahabat pada lapa yang berbahagia, sebagai seorang mukmin sudah selayaknya setiap langkah-langkah kita, setiap perbuatan amal-amal yang kita lakukan haruslah senantiasa berpedoman dan berpegang teguh terhadap aturan-aturan, rambu-rambu yang telah Allah turunkan tadi, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran, Islam, dan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mampu merubah sebuah peradaban jahiliyah Arab dulu menjadi sebuah peradaban yang mulia, menjadi sebuah peradaban yang dipandang dan terpandang di seluruh dunia. Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada seluruh umat manusia ini mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari A sampai Z. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman masuk ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Karena memang Islam ini sudah sempurna, sudah paripurna. Setiap aturan yang telah Allah berikan itu telah mengakomodir seluruh kepentingan manusia. Ikhwan fillah, sahabat badalapa yang berbahagia, maka secara tegas bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci, satu-satunya jalan hidup manusia, satu-satunya petunjuk bagi manusia untuk mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan di dunia. Wa imma khalaqti umrah. Yang kedua adalah kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai mitra, sebagai teman, sebagai guru, sebagai sahabat. Agar apa? Agar setiap langkah-langkah kita, amaliah-amaliah kita, senantiasa ada yang mengontrol. Tatkala kita akan melakukan sebuah kemaksiatan, lalu kita teringat dengan ayat Al-Quran yang mengingatkan hal tersebut. Contoh, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang berbau ribawi, maka kita kembalikan kepada Al-Quran bahwa Al-Quran melarang kita melakukan hal-hal riba. Ketika kita ingin melakukan mengambil hak orang lain, maka kita terbayang di dalam ayat Al-Quran ini bahwa Allah melarang kita untuk mencuri, mengambil hak orang lain. Sehingga Al-Quran senantiasa memberikan, mengetuk hati kita tatkala kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga adalah memperhatikan etika kita ketika membaca Al-Quran tersebut. Al-Quran yaitu kalamullah yang wajib kita muliakan. Ketika kita membacanya, kita membaca dalam keadaan suci, sehingga
dan apa namanya, apa yang kita baca, kita renungi, kita pahami, kita masukkan ke dalam kalbu kita sehingga tertanam di dalam kalbu kita apa-apa yang kita baca dan apa yang dimaknai atau makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Setelah yang tiga tadi, yang paling utama adalah kewajiban kita kepada Al-Quran, yaitu melaksanakan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Perintah-perintah Allah kita laksanakan, larangan-larangan Allah kita jauhi. Itulah yang paling penting sebagai bukti bahwa kita yakin Al-Quran ini sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Al-Quran mengatur kita sebagai kaum muslimin berekonomi? Aturan ekonomi Islam bagaimana? Jauhi riba. Bagaimana Islam mengatur pendidikan? Bagaimana Islam mengatur sanksi-sanksi ketika terjadi persengketaan di antara sesama manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lengkap memberikan semuanya penjelasan di dalam Al-Quran. Dan bagaimana pula Al-Quran memberikan petunjuk manusia untuk menjadikan atau mengatur manusia yang lain. Dan tiada apa namanya, tiada lagi yang mampu untuk menjalankan Al-Quran ini secara paripurna kecuali kita kaum muslimin. Tentu bukan dengan cara-cara yang parsial, individual, kelompok dan lain sebagainya. Al-Quran memang ada beberapa perintah-perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran yang mampu kita lakukan secara individu, bahkan secara berjamaah. Tetapi banyak syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran ini yang hanya bisa dilakukan oleh sebuah institusi kekuasaan yang mampu untuk mengejawantahkan, mengaplikasikan hukum-hukum itu. Tiada lain adalah daulah yang menerapkan syariat Islam secara kafah di dalamnya. Dan tidak ada lagi daulah yang mampu menerapkan syariat kafah kecuali khilafah Islamiyah, sebuah institusi negara yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan seluruh kaum muslimin untuk menjadi satu-satunya wadah, satu-satunya daulah yang mampu mengaplikasikan seluruh aturan Allah, syariat Allah yang termaktub di dalam Al-Quran tadi secara kafah. Maka dari itu, ikhwan fillah, sahabat ladalapa yang berbahagia, mari momentum Ramadan yang mulia ini, mari kita jadikan momentum perjuangan, momentum untuk kembalinya kita kepada syariat Allah, kembalinya kita kepada jalan yang Allah tunjukkan, kembalinya kita kepada rambu-rambu yang benar menuju sebuah perjalanan yang diridhoi Allah di dunia wa iman di yaumil akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, agar kita semua istiqomah memperjuangkan syariat Islam ini tegak di bawah naungan khilafah Islamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Yang benar mutlak datang dari Allah, yang salah adalah kebodohan dan kelalaian saya sebagai yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.